Ketika ini berlangsung persidangan Kelab UMNO Luar Negara di Dewan Tun Dr. Ismail Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Dan bagi mendapatkan butiran lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Israr Khalid. Israr, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Hana. Hari ini di Dewan Tun Dr. Ismail Pusat Dagangan Dunia Putra berlangsungnya Persidangan Mahasiswa Nasional 2013 yang dianjurkan oleh Kelab UMNO Luar Negara dan Biro IPT UMNO yang disertai oleh 75 pemimpin mahasiswa luar negara yang menuntut di 14 buah negara dan juga 75 pemimpin mahasiswa dari semua universiti di Malaysia. Dan persidangan ini dianjurkan sebagai usaha para pemimpin muda berdiskusi untuk membawa usul mereka ke Perhimpunan Agong UMNO yang akan bermula esok 2 Disember sehingga 7 Disember. Dan bertemakan transformasi politik teraju ideologi mahasiswa, penganjur berhasrat untuk memperkenalkan pendekatan baru dalam mendampingi golongan mahasiswa, iaitu melalui persidangan yang akan dilangsungkan menggunakan format ala persidangan parlimen dan jawatankuasa pilihan khas. Dan format persidangan kali ini adalah julung kali diadakan dan berbeza dengan gaya sebelum ini di mana mereka lebih cenderung untuk mengadakan persidangan dengan cara konvensyen, seminar, dialog dan juga forum. Dan pendekatan baru ini dibuat juga bagi menyediakan platform yang lebih interaktif agar dapat memberi pendedahan kepada asas perdebatan parlimen selain mengasah bakat mahasiswa-mahasiswa dan pemimpin mahasiswa ini untuk menjadi pemimpin parti dan negara pada masa hadapan. Dan apa yang diharapkan melalui persidangan mahasiswa nasional 2013 ini, para pemimpin mahasiswa dari dalam dan juga di luar negara dapat membawa usul yang membawa aspirasi anak muda dalam memajukan Malaysia untuk masa hadapan. Jadi setakat itu saja laporan saya di Pusat Dagangan Dunia Putra ini. Kita kembali kepada Hana di studio. Silakan.